بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد para pencinta kalimat hikmah Ibnu Atta'illah di mana saja berada. Syukur Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Dan Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita seharian pada hari ini dan ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Kamis malam tanggal 9 Juli 2020 saya ingin menyampaikan kalimat hikmah dari Ibnu Athaillah dengan tema yang dikhawatirkan bukan ketidakjelasan jalanmu tetapi yang dikhawatirkan adalah penguasaan hawa nafsumu atas dirimu Marilah peminat kalimat hikmah Ibnu Atta'illah. Kita hayati, kita fahami, dan kita amalkan. Apa yang baik dari nasihat Ibnu Atta'illah di bawah ini. Dan apa yang tidak baik yang dikemukakan di sini kita tinggalkan. Sambil kita berbaring, kita bisa mendengarkan video ini karena video ini diberikan dalam bentuk suara dan bisa dalam bentuk visual. Apa kata Ibnu Atta'illah dalam kalimat hikmahnya yang ke-107? Ke, -107, ke -107? La yukhafu alaika antal tabisat toriku alaika. Wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Yang dikhawatirkan pada dirimu bukanlah ketidakjelasan jalan bagimu. Tetapi yang dikhawatirkan adalah penguasaan hawa nafsumu atas dirimu. Ini berbahaya. Kalau jalan menuju Tuhan belum jelas karena hidayahnya belum ada, itu tidak berbahaya. Tetapi yang berbahaya adalah ketika dirimu dikuasai oleh hawa nafsumu. Kata kuncinya adalah jangan sampai hawa nafsumu menguasaimu, jangan sampai kamu mengikuti hawa nafsumu. Ini yang berbahaya. Jalan menuju Allah bagi setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang tahu persis jalan menuju Allah karena sudah ada hidayah dari Allah. Dia tahu persis jalan menuju Allah atas petunjuk dan hidayahnya. Ada orang yang tidak tahu persis jalan menuju Allah karena jalannya tidak jelas. Karena Allah belum memberi hidayah kepadanya. Ketidakjelasan jalan menuju Allah Bukan itu yang dikhawatirkan pada manusia, kata Ibnu Atta'illah. Tetapi yang dikhawatirkan adalah penguasaan hawa nafsu atas diri manusia. Penguasaan hawa nafsu atas diri mereka sangat membahayakan, kata Ibnu Atta'illah. Nafsu yang ada di dalam dirimu sudah ada sejak adanya roh di dalam dirimu. Ketika engkau masih berada dalam rahim ibumu, dia masuk ke dalam dirimu bersamaan masuknya roh ke dalam dirimu. Kini nafsumu itu masih ada di dalam dirimu hingga sekarang, karena engkau masih hidup. Dia akan pergi dan hilang dari dirimu. Ketika roh itu hilang juga dari dirimu, ketika engkau mati, maka nafsumu juga ikut mati. Ketahuilah para peminat kalimat hikmah Ibnu taillah bahwa nafsumu itu memiliki dua sifat yang berlawanan yaitu sifat baik dan sifat buruk. Sifat baiknya selalu mendorongmu untuk berbuat baik dan sifat burukmu selalu mendorongmu untuk berbuat buruk. Nafsumu itulah yang mendorong seluruh anggota badan untuk berbuat untuk bersikap dan berperilaku, nafsu mulah yang mendorongmu untuk mengucapkan kalimat yang baik atau mengucapkan kalimat yang buruk. Nafsu mulah yang mendorong matamu untuk melihat yang baik atau melihat yang buruk. Nafsu mulah yang mendorong tanganmu untuk mengambil, memegang, dan menarik yang baik. Atau untuk mengambil, memegang, dan menarik yang buruk, semua yang kamu lakukan, yang baik atau yang buruk, adalah atas dorongan nafsumu. Nafsumu itu ada di dalam dirimu, dan nafsumu tidak jauh dari dirimu, tetapi ada di dalam dirimu. Saat nafsumu yang buruk banyak supporternya, sifat nafsumu yang buruk banyak supporternya. Supporternya adalah setan yang ada di dalam dirimu yang selalu membisikkanmu di dalam hatimu, dan ada setan yang ada di luar dirimu. Ketika engkau ingin melakukan sesuatu yang buruk, maka nafsu burukmu mendorongmu untuk berbuat buruk. Setan yang ada dalam dirimu mendorongmu untuk berbuat buruk, dan setan yang ada di luar dirimu mendorongmu untuk berbuat buruk. Ketika engkau ingin berbuat baik dan nafsu baikmu mendorongmu untuk berbuat baik, maka nafsu buruknya menentangnya, menghalanginya, dan bahkan berkelahi dengan nafsu baikmu. Kalau nafsu burukmu menang dalam perdebatan dan perkelahiannya dengan nafsu baikmu, maka engkau akan melakukan perbuatan buruk. Nafsu burukmu itulah yang disebut dengan nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mendorongmu untuk berbuat buruk. Dan nafsu baikmu itulah yang disebut nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang dan nafsu yang baik yang selalu mendorongmu untuk berbuat baik. Jika nafsu buruk menguasaimu dan selalu memenangkan perkelahian itu, maka pastilah engkau melakukan perbuatan buruk, dan itu pertanda bahwa engkau dalam bahaya. Nafsumu mempunyai keinginan, nafsumu mempunyai kemauan, nafsumu mempunyai kecenderungan. Keinginan itulah yang disebut hawa nafsu. Keinginanmu itulah yang disebut hawa nafsu. Keinginanmu itulah yang disebut hawa nafsu. Keinginan nafsumu tidak terbatas, dia mau semuanya. Keinginan hawa nafsumu tidak akan pernah cukup, biarpun kamu sudah memiliki banyak. Hawa nafsu tetap merasa sedikit. Biarpun kamu sudah memiliki dunia dan isinya, hawa nafsumu tetap saja merasa tidak cukup. Kalau engkau sudah memiliki dunia dengan isinya dan langit bersama isinya sudah kamu miliki, maka hawa nafsumu tetap saja merasa tidak cukup. Keinginan hawa nafsumu itu yang membuat orang serakah. Keinginan hawa nafsu itulah membuat orang serakah mau mengambil semuanya. Kalau engkau sudah mengambil semua, maka tidak akan pernah mau berbagi. Orang yang serakah pasti pelit, dan orang yang pelit pasti serakah. Hawa nafsu sangat berbahaya, karena selalu menyesatkan manusia. Ingatlah, pesan Allah kepada Nabi Daud, di dalam Quran surat saat, Surat ke-33 ayat 26: "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah putusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Karena itulah maka kata Ibnu Atta'illah yang dikhawatirkan bukan tidak jelasnya jalan sehingga tidak jelasnya jalan orang bisa sesat. Tetapi yang dikhawatirkan adalah hawa nafsu menguasai diri manusia hawa nafsu ketika menguasai diri manusia maka hawa nafsu itu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah ingat pula pesan Rasulullah SAW dalam hadisnya seandainya bukan karena tiga perkara ini maka semua manusia pasti menjadi manusia yang baik pasti menjadi manusia yang saleh tetapi karena tiga perkara ini, maka manusia menjadi rusak, maka manusia menjadi jahat. Yang tiga itu, kata Rasulullah, adalah hawa nafsu yang selalu diikuti keinginannya. Yang kedua adalah pelit atau kikir yang selalu ditaati. Karena apa? Hawa nafsu, keserakahan itu bersahabat dengan pelit. Dan yang ketiga adalah kesombongan seseorang terhadap kehebatan dirinya. Tiga-tiga ini bersahabat. Sarakah bersahabat karena keinginan nafsu. Pelit juga bersahabat selalu ditaati karena kesombongan yang selalu ditaati. Inilah tiga yang berbahaya kata Rasulullah. Marilah kita renungkan ini. Marilah kita hayati ini menjelang kita tidur pada malam ini. Semoga kita dapat tidur enak pada malam ini setelah menghayati apa yang disampaikan oleh Ibnu Atta'illah. Sekian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.